Hai guys, IQ Fighter all the world. Ini sekarang kita bakal bikin bandangan guys. Ini tuh dari bangke. Jadi dapat bandangan yang udah sobek, tapi nggak diapa-apain lagi. Terus gue lihat ranjangnya masih bagus, tuh, tebal banget ranjangnya. Jadi kita bakal bikin lagi bandangan ini. Kita bakal bersihin dulu sisa-sisa kertasnya. Oke guys, tunggu lagi ya langkah selanjutnya. Ini dia guys, kita udah bersihin, udah nggak ada lagi sisa-sisa kertas atau lem. Ini cuma tinggal apa nih, ada nada kecil. Harus bersih kayak gini dulu ya guys kalau mau bikin. Oke, baru sekarang kita timbang. Kita timbang biar nggak berat sebelah layangannya, guys. Kita timbang dulu. Oke, ini berat sebelah. Ini berat sebelah. Tadi belum di tengahnya, geser. Lagi masih berat sebelah, geser, timbang lagi berat sebelah, masih berat sebelah, masih yuk udah balance. Nih, udah balance guys. Ini lah titik tengahnya dia tuh. Balance ya. Jangan sampai nggak balance tuh. Harus udah berimbang kayak gini nih. Udah seimbang kayak gini, baru deh kita ambil jantannya. Jantannya kita ambil kepalanya yang keras di atas guys, karena kan ini buat bandangan ya. Kita ambil jantannya guys, timbang masih stabil, jangan sampai berat sebelah karena ini buat bandangan. Pasti buat layangan bomber guys. Segini ya, kita ambil, kita tali dia. Kalau gua biasanya kalau layangan bangke itu dibalik, jadi gini nih, yang kayu luarnya, bambu luarnya itu di luar, dia di atas. Nah, jadi begini guys, cara nulis itu gampang. Ini masukin ke sini, ini gini terus guys. Kelihatan nanti ini bambunya, masukin sini talinya, ini kesiniin ke bawahnya, masukin lagi terus aja gitu guys sampai dia agak numpuk. Nah, gitu jadinya gini nih guys tuh. Bambu belakangnya gini, ini bambu depannya tuh talinya gini, yang belakangnya gini. Nah, udah gitu kita lilit sini. Kita lilit biar dia makin kuat. Lilit, muter aja, muter itu biar dia kuat. Nah, ini diperbaiki lagi, digeser dulu. Nah, dimatiin, masukin di sini. Nah, roll lagi, sekali lagi. Balikin lagi sini guys ya, makin mati dia. Udah tuh, tutup deh, kunci
Nah kalau gue tuh biasanya kalau gandangan tuh harus keras. Jadi si bambu yang ini ya, harus mati. Biasanya gue bikin lem kayu. Kasih lem kayu. Kenapa dikelem kasih lem kayu? Ya biar dia tuh gak muter guys. Jadi gak kempot gitu. Kalau bahasa Sunda, bahasa Bandung tuh gak kempot. Karena kalau udah kempot tuh aduh, kasih deh gandangan kempot tuh. Mending kempot tapi rada keras. Dibayang kempot banget tuh gak bisa ngegombel dia guys. Apalagi kalau anginnya gede. Ah udah deh, masalah. Nah udah gitu biarin aja deh biar kering. Baru kita ambil benang lagi guys. Ini ya dibelah. Kita belah sini ini buat tempat benangnya nanti. Belah aja dikit. Nah sini kita ikut guys. Baru kita masukin ke bambu yang tadi yang sudah kita belah. Nah itu. Baru kita ambil titiknya di mana. Kita tandain dulu titiknya di mana dia, berarti ini titik buat nanti sayapnya guys. Di sini nih kita bikin titiknya di sini. Di sini kita tandain, ambil, baru kita ambil betinanya nih. Titiknya di situ tadi. Nah, nanti gini nih guys. Tuh. Titiknya harus pas. Harus pas di garis ini banget nih. Sini, titik ini. Titik ini. Kita ambil betinanya. Kita tali dia. Lalu dibalikin, masukin. Sekali lagi. Biar dia mati. Sip. Selesain. Selesain segini. Nanti cadangan kita ambil lagi bawah. Yang bagian kirinya kita gituin lagi juga guys. Nah, kita ikatkan. Kita ambil lagi juga di sini di bagian kirinya. Kita masukin ke sobekan bambu yang tadi. Udah masuk. Ambil lagi garis titik yang tadi udah kita tentuin. Ini segini dia. Kita ambil titiknya di sini. Ikat guys. Gulung terus. Kita lihat seimbang gak dia nih, balance gak tuh. Balance, kalau balance baru kita atur. Kalau balance gini baru kita atur lagi ke atas guys. Ini kita lihat ini kan gini talinya nih. Nah, di pentungan sininya berarti kita harus ambil dari sini, guys. Cara masukin. Harus simetris, guys. Tuh. Simetris ya, harus simetris kayak gitu. Baru ikat lagi, guys.
ini juga gitu guys. Kita ambil mana tuh, lihat lekukannya berarti dia di sini nih lekukan. Kita ambil lagi, masukin. Simetris kayak gitu guys. Udah jadi raranjang gitu. Simetris gitu baru kita kertasin sekarang guys. Kita kertasin yang kayu. Baru kita lem sekarang. Kita lem dulu. Biar kelihatan di atas guys, kalau kali pulas tuh kelihatan. Kita biasa simpel aja ya kan. Tapi kalau kalian bikin ini sih biasanya harusnya tunggu kering dulu ya. Tapi kan karena gua cuma bikin konten, jadi ya kering gak kering kita bikin lagi. Biar lebih bagus tuh kering dulu sih. Karena ini mah cuma buat konten. Simpel-simpel aja. Yang penting triknya tuh. Pas tadi warna hitam. Kelihatan guys, kalau nggak tuh harus kelihatan di atas. Besok kita terbangin ya, ini udah maghrib di rumah. Besok kita cek. Jadi kalau kalian nonton video ini dua sesi pembuatan sama kita cek terbangnya berhasil atau enggak. Sih nabrak semua. Karena kan tadi udah ditimbang ya. Tapi nggak tahu ya. Kita cek besok. Kita cek untuk keluarga.
Sekarang kita bakal tes layangan yang kemarin kita bikin, guys. Nih, udah siap. Udah dibolongin juga. Udah disolasi. Ini gunanya solasi tuh biar dia nggak sobek ya, guys, kalau kena gelasan layangan yang kalah. Nih, sekarang kita siapin dulu buat tali timbanya. Kita coba, guys. Bagus nggak? Atau berat sebelah atau enggak? Nah, kalau untuk bandangan, guys, biasain ininya disesain panjang. Itu nanti berfungsi buat ngikat ke bagian warnanya, guys. Biar dia gak naik, biar gak nyerosot si ininya nanti. Ini ya, biar gak maju dia ke sini, gak maju si sobek. Jadi kita ikat di sini dia. Yang sisa tadi kita ikat. Kita ikat di sini, guys. Aja udah pilih terus kaitin deh, jadi udah kaitin simpel kan, bikin aja dua kali biar aman. Buat tali timba pandangan sih kalau gue terserah kalian ya, selera masing-masing. Ada yang gedek, ada yang cupping. Kalau gue sih bandangan tuh segini nih. Kalau gue tuh bandangan selalu segini. Bandangan tuh segini. Jadi biar gak terlalu gedek, gak terlalu cupping, guys. Oke, gue siap. Ya ready, sekarang kita tes. Dia bakal ini enggak. Enggak berat sebelah ya, guys. Bagus banget malah. Tuh. Gak berat sebelah. Tuh, mantang. Stabil ya. Lumayan berat sih. Gondel ini juga cocok pada banan. Tuh, naik ke atas deh. Oke, guys, segini aja dulu videonya. Kalian suka video ini, like, komen, and share ya ke teman-teman kalian. Sampai mereka juga suka. Oke, guys, sekian dulu. Bye bye. Salam and fight all the world.